Jumpa lagi di berita seputar Arema dan sepak bola. Akhirnya Arema tunjuk Eduardo Almeida sebagai pelatih kepala untuk Liga 1 2021 mendatang. Sejauh ini, proses negosiasi dengan pelatih asal Portugal tersebut berjalan lancar. Setelah menjalin negosiasi lewat agennya berjalan lancar, Rudi memutuskan untuk berkomunikasi langsung dengan si pelatih. Menurut manajer berkacamata ini, prosesnya nyaris tanpa hambatan. Eduardo Almeida membenarkan kabar penawaran yang diajukan oleh manajemen Arema untuk menjadi pelatih kepala di Liga 1 2021. Bahkan, pelatih asal Portugal itu memastikan kepada Aremania untuk sabar menunggunya sampai tiba di Malang. Proses negosiasi antara agen Eduardo dengan pihak Arema berlangsung sejak Angel Alfredo Vera yang awalnya digadang-gadang sebagai pelatih kepala batal merapat. Pelatih kelahiran Lisbon 22 Maret 1978 itu mengaku senang mendapatkan tawaran melatih di Indonesia lagi. Eduardo menyadari menjadi pelatih kepala di tim sebesar Arema tidaklah gampang. Namun, dengan percaya diri, pelatih berusia 43 tahun itu menjanjikan akan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Arema dan Aremania. Pelatih yang sempat berkarir di Liga Malaysia bersama T-Team dan Melaka United ini pun siap dengan tekanan-tekanan Aremania. Pengalamannya selama lebih dari 10 tahun melatih yang membuatnya percaya diri bisa mengatasi hal tersebut. Kedatangan pelatih baru Arema untuk Liga 1 2021 mendatang dipastikan maju dari rencana semula. Kepastian itu diungkapkan oleh General Manager Arema Rudi Widodo seiring penunjukan Eduardo Almeida sebagai pelatih kepala. Rudi menyebut proses negosiasi berjalan lancar sejauh ini. Komunikasi yang terjalin membuahkan penandatanganan offering letter atau surat penawaran yang diajukan oleh manajemen Arema pada hari Jumat 30 April 2021 lalu. Di hari yang sama, Rudi juga mengajukan permohonan visa untuk pelatih asal Portugal itu. Karena kedutaan besar Portugal di Indonesia libur pada hari Sabtu dan Minggu, maka harapan visa tersebut bisa keluar Senin atau paling lambat Selasa besok. Demikian berita seputar Arema dan sepak bola. Jangan lupa untuk terus saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.